Terbang udara memang menjadi aktivitas rutin yang saya lakukan. Tapi kali ini ada yang berbeda. Bila biasanya saya terbang ditemani oleh rekan-rekan dari Riau Paragliding untuk mengasah kemampuan, namun kali ini saya terbang dalam rangka melaksanakan tugas. Melakukan patroli udara, memantau situasi Kamtibmas di wilayah Kota Pekanbaru. Seperti apa keseruannya? Semua telah saya tuangkan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Riau Dirgantara. Baik, pada video kali ini ya, saya akan melaksanakan patroli udara bersama dengan rekan saya. Ya, itu Rida Baheki. Saya KKP Hendra Setiawan yang akan mengudara pada sore hari ini. Tonton terus video ini, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Jadi kita lagi persiapan ya. Lagi persiapan Reaper ya. Ini dia apa? Gigi, oke. Ya, diapain? Lepas. Lepas. Nah. Monitor 5/5. Oke, thank you. Sebelum melaksanakan penerbangan, selaku pilot, saya terlebih dahulu memastikan kesiapan segala sesuatunya. Kemudian, satu persatu peralatan tersebut saya cek. Mulai dari engine, parasut, tali riser, dan semua perlengkapan terbang lainnya. Ini semua demi keselamatan penerbangan. Setelah semua pengecekan selesai dan sudah dianggap clear, barulah saya dan passenger bersiap untuk take off. Setelah semua persiapan selesai, saya pun minta izin kepada ground crew untuk melakukan penerbangan. Dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Pesawat airborne, saya kembali melapor kepada ground crew bahwa saya siap untuk melanjutkan pantauan udara wilayah Kota Pekanbaru. Saya pun segera mengarahkan pesawat ke arah kota untuk melakukan pemantauan situasi Kamtibmas di daerah Kota Pekanbaru. I'm gonna
saya mengitari Kota Pekanbaru, saya melihat dari pantauan udara bahwa situasi dan kondisi Kota Pekanbaru terdapat dalam keadaan aman dan terkendali. Satu jam saya mengitari Kota Pekanbaru, saya pun kembali ke pangkalan untuk persiapan landing. Ya, pertahankan segitu, Pak Indra. Pertahankan segitu. Shelter lapangan terbang Tukano, rekan saya Letnan 1 Rian Toko juga sudah persiapan untuk terbang para motor. Kemudian kami melaksanakan patroli joint partner antara TNI Angkatan Udara dan kepolisian. Setelah beberapa menit mengudara, joint partner bersama Letnan 1 Riandoko, kemudian saya izin mendahului untuk landing. Setelah sampai di runway, kemudian saya melaporkan kembali kepada ground crew bahwa penerbangan berjalan dengan aman dan lancar, dan landing pun berjalan dengan mulus tanpa ada kendala. Happy landing! Itulah tadi penerbangan saya selama 1 jam lebih kurang, melaksanakan patroli udara, melaksanakan pantauan udara bersama rekan saya Bribda Baheki dan saya AKP Hendra Setiawan. Kemudian saya undur diri, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.